ada berita baik guys, untuk aplikasi game ini kita boleh dapatkan duit ke dalam Tashen Go e-wallet kita. Assalamualaikum dan kembali lagi di dalam channel Pemburu Dolar. Semoga korang semua dipermudahkan segala urusan dan dilancarkan rezeki. Amin. Baru-baru ini saya ada upload satu aplikasi yang dipanggil Mystic Realms. Aplikasi ini kita boleh dapatkan duit ke dalam Tashen Go e-wallet. Korang hanya perlu aktifkan korang punya smartphone dan biarkan saja masa itu berjalan, korang akan dapatkan duit dalam mata wang USD dollar. Jadi hari ini saya nak tunjukkan bukti pembayaran tersebut ke dalam Tashen Go e-wallet. Jadi sebelum saya lanjut ke dalam videonya, pastikan korang subscribe, like, share dan tekan butang loceng sekali guys, agar korang tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan upload nanti, dan cek video ini. Hari ini guys, berkenaan aplikasi Mystic Realms, kali ini saya nak tunjukkan bukti pembayaran di dalam aplikasi ini. Merupakan pengeluaran duit saya yang pertama di dalam aplikasi ini. Jadi saya nak keluarkan duit ke dalam Tashen Go e-wallet minimum 0.35 USD dollar. Kita masuk saja guys, klik saja confirm. Lepas tu di bahagian ni, korang masukkan korang punya nombor telefon bermula dengan angka 0 guys. Dan di bawah ni masukkan berapa banyak yang korang nak keluarkan. Saya nak keluarkan ke semua yang saya ada, 0.38 USD dollar. Dan yang korang kena tahu, pihak aplikasi akan kenakan charge sebanyak 1.5% dan tambahan 0.2 MYR sebagai tax, yaitu cukai pengeluaran duit ke dalam Tashen Go e-wallet kita guys. Jadi nanti nilai di bahagian ni dia akan tolak sedikit lah. Kalau dah masukkan ke semua di bahagian ni, korang boleh klik verify. Lepas tu korang cek sekali lagi nombor telefon ni, kalau dah betul klik saja confirm. Nanti dia akan proses ke halaman yang seterusnya, korang kena buat verify identity, klik saja guys. Nanti korang kena scan korang punya wajah, pastikan dia muncul macam begini guys. Kalau dah berjaya guys, korang scan, nanti otomatis dia akan bawalah korang ke halaman yang seterusnya macam ni. Congrats, 0.38 USD dollar saya dah diproses lah. Paling lambat 3 hari duit ni akan masuk, dan paling cepat tak sampai pun 24 jam. Macam aplikasi-aplikasi yang sebelum ni saya tunjukkan. Jadi ini merupakan pengeluaran saya yang pertama guys di dalam aplikasi ini. Korang boleh lihat pada tanggal 6 bulan 11 2024, saya buat video ini. Jadi kita tunggu saja duit ini masuk ke dalam Tashen Go e-wallet. Jadi bagi korang yang berminat bermain di dalam aplikasi ini, korang boleh cuba guys. Korang hanya perlu bermain game di bahagian ni, dan akan muncullah satu halaman macam begini guys. Korang kena aktif selama mana yang mungkin. Biarkan saja masa ni berjalan, nanti korang boleh dapatkanlah duit USD dollar di bahagian ni. Begitulah cara bermainnya yang paling utama di dalam aplikasi ini. Korang tak perlu buat apa-apa, hanya biarkan saja duit tu bertambah dengan sendirinya. Apabila korang dah capai duit yang korang nak, korang boleh keluar saja guys. Nanti duit itu dia akan bertambahlah di profil korang. Pastikan korang boleh online selama mana yang mungkin. Kalau korang perasan tak sampai 1 minit saya online, saya cuma dapatkan 0.0024 USD dollar. Jadi korang kena online lah selama mana yang mungkin untuk dapatkan duit lebih banyak. Ataupun korang boleh buat tugasan-tugasan lain guys untuk dapatkan duit di bahagian ni. Macam saya terangkan di video saya yang sebelum ni, korang kena invite orang di bahagian ni guys untuk dapatkan ganjaran 0.10 USD dollar untuk satu rakan yang korang invite. Ataupun korang boleh buat tugasan di bahagian ni, ada banyak seperti hot offer, task offer, survey offer, korang boleh cuba sendiri. Jadi kejap lagi guys, saya akan sambung untuk bukti pembayaran daripada aplikasi ini. Adakah duit yang saya keluarkan tadi itu di bahagian ini dibayar kepada saya macam aplikasi-aplikasi lain? Korang cek video kejap lagi guys. Alhamdulillah, untuk aplikasi Mystic Realms ini 100% legit guys, membayar ke dalam Tashen Go e-wallet. Macam di awal video tadi, saya ada keluarkan duit ke dalam Tashen Go e-wallet sebanyak 10.38 USD dollar pada tanggal 6 bulan 11. Duit ini pun dah dibayar kepada saya ke dalam akaun Tashen Go e-wallet saya guys. Kalau kita masuk Tashen Go di bahagian ni, kita pergi transaction, kita masuk view all. Korang perasan di bahagian atas ni yang RM44.53, ini adalah bukti pembayaran yang saya dapatkan daripada aplikasi ini. Kalau kita tukarkan nilai 10.38 USD dollar ni ke ringgit Malaysia, bersamaan dengan RM45.71 lah kalau kita tukarkan nilai 10.38 USD dollar.
Jadi yang masuk ke dalam Tashen Go e-wallet saya hanya RM44.53 setelah pihak aplikasi tolak tax ataupun cukai pengeluaran duit daripada aplikasi ini ke dalam Tashen Go e-wallet saya, guys. So, kalau korang berminat di dalam aplikasi ini nak bermain, korang boleh cuba, guys. Korang boleh rujuk di video yang ni, di sana saya dah terangkanlah satu persatu lebih panjang. Dan korang boleh dapatkan duit ke dalam Tashen Go e-wallet di bahagian ni. Nanti duit korang akan bertambahlah di dalam Tashen Go korang. Dan baki saya dah bertambah menjadi RM5,452. Jadi korang boleh cuba sendiri aplikasi ini, guys. Kalau korang berminat, link aplikasi ini ada di bawah. Kita jumpa di video. Assalamualaikum, and peace.